Fa'amal kasratu fatakunu 'alama
afali lati rabbuha bisabatin mud walil khabzi salasu alamatin al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khabzi fi salasati mawadi'a ismil mufradi al-munsarifi wajam it-taksi al-munsarifi wajam ilmu an-nasis salimi fa'ammal ya'u fatakunu fi salasati mawadi'a bil asma'il khamsati wa tasniyati wal jam'i wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khamsi fil ismil ladhi la yansarifu walil jami alamatani as-sukunu wal harfu fa ammas sukunu fayakunu bisabatin paslun al-mu'rabatu kismani kismun yu'rabu bil harfati wa kismun yu'rabu bil hurufi fal-ladhi yu'rabu bil harfati arba'atu anfa'i al-kismul mufradu wa jam'ut taksiri jamul muannatsis salim wal fi'lul mudari'ul ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un fa kullu hatur fa'u bi dhammati wa tunsabu bil fathati wa tufadu bil ya'i wa tujzamu bis sukuni ja'an zalika salasatu asya'a jamul kasrati wal ismul ladhi la yansarifu yufadu bil fathati wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri yujzamu bihadzil akhiri yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in at-tasniyatu wa jam'ul mudhakkaris salimu yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina fa'ammat tasmiyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tuhfadu bil ya'i fa'amma jam'ul mudhakkaris salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yuhfadu bil ya'i wa ammal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tuhfadu bil ya'i wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha baca ininya juga yang benar, jangan apa panjang pendeknya apa enggak sesuai kaidah. Wa ammal alifu, memang a-nya panjang pendek. Wa ammal alifu, tuh ngerti? Aska ngantuk ya, cuci muka ayo, dia sekolah siang ayo, barang ngantuk lu di Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, langsung kita ngaji, doa udah, baca Fatihah udah, baca Jurumiyah juga udah. Sekarang langsung ngaji. Watakulu itu ya. Ntar habis sisa lu siap setoran. Haplah. Yang hafalan kemarin. Lalu kalau pengen dapat duit 50 ribu ya hafalan. Aska, lagi cuci muka di Andre. Siap belum? Dia cepetan dihafalin ya. Oke, sekarang kita lanjut. Watakulu fi amalil mutasarrif itu ya. Tiga dari atas, benar. Watakulu dan berkata siapa kamu, kaitannya menyontohkan, fi amalil mutasarrifi, dalam amilnya, dalam amalnya amil yang mutasarrif. Kemarin yang mutasarrif kan terbagi tiga, terbagi dua. Yang satu kan gak boleh mutasarrif kan, tapi ini tasarrufan nakison. Tasarrufan, maka tasarrufa, ya tasarrufu, tasarrufan kan isim fa'ilnya kan mutasor, fahuwa mutasor rifun, maka penting, penting sekali namanya sorof. Tasarrufan dengan tasarruf, maksudnya perubahan nakison yang nakis, maksudnya nakis kurang, dalam arti tidak sempurna. Karena kemarin, kemarin ada yang mutasarrif, tapi kami lut tasarruf, sempurna perubahannya. Jangan makan pulpen. Emang kamu lapar? Iya. Mau makan? Warteg. Ya gak? Fil madhi, di dalam fil madhi. Nah kemarin ingat, yang mutasarrif tapi tasarruf nakis apa kemarin? Ini kan ada apa? Apa? Ini kan di sini ada za, zala. Cuman zala doang. Ah, fil madhi, dalam fi'il madhinya, mazala zaidun ko iman, tidak henti-hentinya siapa zaidun zaid ko iman, itu orang yang berdiri. Tuh, nih nasaruf nakis, zala, ya ini grup-grup itu, grup yang didahului oleh ma itu, gitu loh. Berarti zala, fatihah, bariha dan infaka, yang amalnya didahului dengan nafi atau shibehna nafi. Nah, ini contohnya mazala zaidun ko iman. Mazala, tidak henti-hentinya siapa zaidun zaid ko iman, itu orang yang berdiri. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya mazala zaidun ko iman. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya ma zala zaidun qa'iman. Ma itu bermula ma, nafiyatun itu sebagai ma nafi. Wa zala, dan bermula zala. Wa zala, dan bermula zala. Mana hilang? Fi'lun madhin itu fi'il madhi, nakisun yang nakis. Maksudnya nakis apa? Dalam amalnya kana itu terbagi dua, ada tam, ada na. Awas, perhatikan loh, ini ada, ini lain poin loh. Zala itu nakis, tapi dimaksud, maksudnya nakisnya zala ada dua. Pertama, sulit ini, perhatikan. Ini anak perempuan yang udah rada-rada paham. Nakis ini ada dua. Ada yang barusan dibahas, maka ini perlu saya tegaskan supaya kalian enggak rancu, enggak bingung. Ini nakis. Ya kan namanya nakis, nakisu tasarruf. Maksudnya dipandang dari nakisu tasarruf, rubahnya fatiha, bariha, zala dan infaka dari fi'il madhi ke fi'il mudhore itu tok. Jelas? Nah, ada pemahaman karena wa khawat tuha itu nakis. Yang dimaksud nakis
tarfaul isma watan sibul khobar. Nyambung. Jadi maksudnya nakis apa? Karena wakhwat dua tidak sempurna apabila tidak ada amil marfu, makmul marfu, ama makmul mansub. Nah itu namanya nah. Pembandingnya nanti tam. Tamnya bagaimana? Nah ini iklan aja diperhatikan walaupun ini. Ini contohnya begini. Ada yang contohnya kana zaidun ko iman. Kalau contoh yang barusan mazala zaidun ko iman. Kan gitu. Ada yang contoh hanya kana zaidun. Gak usah kamu cariin khobarnya. Terus bagaimana ceritanya? Nah, kalau kana zaidun, ini namanya kananya tam. Kalau kana zaidun ko iman, ini namanya na nakis. Ini juga sama, na nakis. Maksudnya nakis kurang dalam arti tidak sempurna maknanya kalau enggak ada isimnya dan enggak ada khobarnya. Nyambung. Kalau yang pertama kana zaidun disebut kana tam karena hanya membutuhkan fa'il isim, gampangnya gitu. Jadi tidak butuh makmul mansub. Paham? Nah, kananya maknanya sama dengan wajada. Wajada. Jadi ini namanya kana tam. Nah, kalau yang bawah namanya kana nakis. Nah, yang barusan dibahas, perhatikan. Nih, yang kemarin nakisut tasarruf maksudnya zala, fatia, barika dan infaka itu bisa ketasrif, bisa rubah hanya dari fi'il madhi ke fi'il mudho. Mudho. Oh, begitu. Jelas. Zala ya zalu. Fatia yafta'u. Infaka yanfaku. Bariha yab rohu. Hanya fi'il madhi dan berubah menjadi fi'il mudho. Mudhara itu namanya nakisut tasarruf. Paham? Nah, ini pembandingnya. Loh gitu loh, jadi ada dua nakis, ada dua tam. Dan masing-masing mempunyai pemahaman dan pengertian yang berbeda. Nah jangan sampai enggak paham maksudnya gitu. Oke, yang dimaksud nakis di sini yarfa'u tegesa merofakkan apa zala. Ngebut dikit ya, al-isma pada isimnya. Diartiin apa Andre? Lu pelit banget kitab yang gua ditulisin. Wah, ini duit dari sini. 2 juta. Tuh. 2 juta. Duit sayur habis perempuan. Udah ntar dah selesai ngaji baru bagi duitnya. Kantongin. Oke, lanjut. Wah, mana tadi? Wayan sibu dan menasobkan apa zala al khobaro pada khobarnya. Wa zaitun dan bermula zaitun ismuha itu isimnya zala. Marfu'un yang dibaca rofa biha oleh zala dengan zala. Wa ko iman dan bermula lafad ko iman itu irob hikayah. Khobaruha itu khobarnya zala. Mansubun yang dibaca nasob biha dengan zala. Udah jelas kan? Nih nanti perhatikan, saya ulangi per kalimat kudu paham. Ma-nya di sini disebut namanya mana nafiyatun atau manafi. Zala fi'il madhi, zaitun fa'ilnya tapi sebenarnya adalah isim ismuha, gitu aja lah isimnya zala. Ko iman khobar, khobarnya kan gitu. Zaitun dibaca rofa, tanda rofanya dhammah zohiroh karena isim mufrad. Ko iman dibaca nasob karena menjadi khobarnya zala, tanda nasobnya fathah zohiroh. Gampang kan? Gampang kalau bareng-bareng. Coba lu ditanya satu sendiri-sendiri. Wah, apa mafdhuh?
pengong aja ya kak. Apalagi nanya sama Lavi. Sangel-angel. Nah kan begitu. Nah itu maksudnya. Oke lanjut. Watakulu dan berkata siapa kamu fil mudhari'i di dalam mudhari'nya. Mudhari'nya zala berarti yaza. Yazalu. Minhu dari zala. La yazalu zaitun ko iman. Maknanya sama, tidak henti-hentinya. Siapa Zaidun Zaid itu kau iman, orang yang berdiri. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ma la yazalu Zaidun kau iman. Jadi kalau fi'il madhi ma, kalau fi'il mudhari la. Lu ngerti? Walaupun ma ada juga tapi sangat jarang. Lu ketawa sendiri kenapa itu Kevin, saudara lu. Kadang ketawa sendiri, ngapa sih? Lu kenapa? Lu ngeliat temennya? Ya temennya demit itu maksudnya, lu ngeliat demit emang? Lu ketawa sendiri Kevin? Heran saya, eh kenapa? Apa ngeliat pokok, ngeliat aal kali ya? Wah iya, gocro anak-anak lucu. Oh itu belum kebagian ya? Kitabnya ya? Ya ntar dibeliin lagi, ada yang kurang berarti ini. Dibeliin di kalau sempat lu di. 5 ini kaprawi, kasihan lah. Kan masih lumayan, masih halaman 75, masih 25 halaman lagi. Oke. La yazalu. Tidak henti-hentinya siapa Zaidun Zaid. Kau iman itu orang yang berdiri. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya mazala la yazalu Zaidun kau iman. La itu bermula la. Nafiyatun itu huruf nafi. Itu nafiyatun jadi mu'annas. Asga. Cuci muka lagi. La ilaha illallah. La ngantuk mulu. Ayo. Cuci muka. Dibangunin apa? Mal Kamal. Kemarin adik lah ini sekolah siang. Ujung-ujungnya kalau ngaji maghrib. Tedung. Kacau. Aduh, aduh kacau dah. Wa yazalu dan bermula yazalu. Lah kalau gua mah ngaji ada bocah yang enggak beres gua beresin, ngantuk bangunin. Kan gitu bercanda, ditegor, diomelin. Jangan diantepin aja. Biarin aja. Wah, enggak bisa kalau saya mah. Itu bukan mendidik namanya. Loh begitu. Ono lagi mainan ih jorok nih. Lu mainan jempol kaki lu ya. Jempol kaki gini terus dicium itu ketahuan bau. Ya, ono si Pakhri. Ya, lu mandi gak tadi? Mandi? Awas lu kepet mulu kayak Lapi. Ya. Lu jangan akrab, kan dibilangin jangan akrab-akrab sama Lapi. Tapi emang orang itu kadang-kadang sesuai dengan kelakuannya sih ya. Aduh, kenapa bertemannya sama Lapi itu? Pakhri, lu temannya sama Aska, pinter. Aska biar kecil pinter, Lapi biar kata gede ya pinter juga. Pinter ngompol. Ya. Lah iya kan? Wa yazalu dan bermula yazalu itu fi'lun mudhari'un fi'l mudhari' mutasarrifun yang mutasarrif berubah min zala dari zala. Kalau yazalu fi'l mudhari', kalau zala fi'l madhi an-naqisat. Entar lu wa yazalu. Nah, berarti kan awas. Sifatnya wayazalu an-nakisotu yang nakisok. Itu bukan sifatnya zala tapi sifatnya yazalu. Kalau sifatnya zala ya an-nakisoti. Maksudnya nakisoh yarfa'ul isma. Yarfa'u tegesnya merofakkan apa yazalu al-isma pada isimnya. Wayansibu dan menasobkan apa yazalu al-khobaro pada khobarnya. Wa zaitun dan bermula lafaz zaitun ismuha itu isimnya yazalu. Wa qaiman dan bermula lafaz qaiman khabaruha itu khabarnya ya yazalu. Wa qis dan samakanlah siapa kamu al baqiyata pada sisanya. Sisanya berarti apa? Kan yang disebutkan zala berarti kan kurang tiga. Fatiha bariha sama infaka ya bikin sendiri contohnya
Lah itu tugas kalian, nanti tulis di papan tulis, tulis di buku tulis. Kan yang dicontohkan kan baru nih. Mazala, kemudian kalau anunya kan la yaza, la yazalu zaitun ko iman, kan gitu. Ini sama, la yazalu, lanya sama nih, nafi, zaitunya tetap is muha, ko iman juga tetap khobar, khobarnya. Nah, zala berubah menjadi yazalu, tadi sudah disebutkan itu namanya nakisut tasarruf, jelas. Nah, yang dicontohkan oleh musonif cuma satu, zala yazalu. Lah tinggal kalian terusin Fatihah yaf ta'u. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Ya terserah. Bariha ya be rohu. Pakai nun kok boleh. Kan dalam Al-Qur'an lan nabroha alaihi akifin. Loh. Terus infaka, infaka yan faku. Lah tinggal kalian, kalian bikin sendiri. Fatihah umpamanya. Ma fatihah zaitun ko iman. Udah enggak saya bacain. Udah jangan ketawa-ketawa mulu, disimak. Berarti dari tadi, wah ini bocah benar-benar. Ntar panggilin dukun suruh ngerukyah sup. Bacain Yasin 41 kali mati sekalian. Ini kacau mah. Ya, lu dari tadi ketawa mulu Pin. Lu ambil liatin ngapa? Lu ketawa-ketawa sendiri Pin. Masya Allah. Nah kalau yafta'u ma la yafta'u zaidun ko iman. Saya bacain doang ya. Bariha ma bariha zaidun ko iman. Yabrohu la yabrohu zaidun ko iman. Infaka berarti kasih ma. Manfaka zaidun ko iman. Kalau yanfaku la yanfaku zaidun ko. Dan tinggal terusin ini. Cuman zala diganti fatihah, diganti bariha, diganti infaka. Yazalu diganti yafta'u, diganti yabrohu, diganti yanfaku. Jelas. Dikembangkanlah. Itu namanya santri kreatif. Nanti kalian tulis sendiri. Don, odon, ngerti? Ngerti kreatif kan? Itu maksudnya dicontohkan seperti tadi. Waqis al-baqiyata. Kan gitu. Dan kembangkanlah kamu pada sisa-sisa atau contoh-contoh yang belum tertulis, yang belum ditulis sama Kiai Syareh. Maka kita diperintahkan untuk menulis sendiri. Nah, itu santrinya namanya kreatif. Jangan kereaktif. Tahu kereaktif? Ada orang buta. Dituntun sama orang melek. Yang buta dituntun disuruh ngemis. Harusnya bagaimana? Harusnya yang melek kerja untuk ngempanin yang buta. Lah ini yang buta diperalat oleh yang melek diajak ngemis. Itu namanya kereaktif. Paham gak? Lah kalian mau kereaktif apa mau kreatif? Al, mau kereaktif? Apa kreatif? Kreatif gitu, ngerti? Minggem. Jelas ya? Itu bedanya. Maka kalau diajak belajar serius, saya lagi ngaji ngantuk. Gila serius ngaji bercanda, kan lucu. Siapa yang begitu? Lapi. Lah iya kan? Saya mulu Pak. Lah iya emang elu sekarang menjadi aktor. Lah iya kan? Oke, lanjut. Watakulu dan berkata siapa kamu fi amalil ladzi la yattasarifu minha, fi amalil ladzi dalam amilnya amil alladzi la yansarifu yang tidak tasarruf yang tidak rubah apa alladzi
minha dari kana wa akhwatuha atau hadhil af'al yang atas sebelumnya itu wa huwa dan bermula alladzi la yattasarifu jama itu lafadz jama. Maksudnya musannif berkata dalam menyontohkan amil yang tidak berubah dari kana wa akhwatuha, yang tidak berubah kan kemarin ada dua nih, yang satu layat tasorifu aslan, enggak rubah sama sekali, yaitu laisa, itu ittifaq ulama. Yang kedua dama menurut kaul yang asoh dia hanya berupa fi'il madhi. Ada yang fi'il mudhore itu soheh, tapi kalau menurut kaul asoh, kan ada asoh, ada soheh, ada ittifaq, kan gitu. Nah kalau menurut kaul asoh itu dama. Ini contohnya la'u karokatin yang benar, la'u kalimuka. Jadi kata dari fi'il madhi kalama yukallimu, karena mutakalim wahdah ukallimu. La ukallimuka madama zaidun ko iman. Ini belajar akhlak. Kalau diajak ngobrol sama yang tua duduk, dengerin. Kalau diajak ngomong kadang-kadang yang tuanya duduk, elunya diri. Itu songong namanya. Paham itu? Maka adab itu penting. Lo adab itu kan wujud kan dari ilmu. Emang bisa orang-orang tiba-tiba lahir beradab tanpa ada ilmu? Enggak ada, kan gitu. La ukallimu, tidak akan mengajak bicara siapa saya kepada kamu. Kalau bahasa Betawinya, gua enggak ajak ngomong lu. Begitu kalau bahasa Betawinya. Madama, itu menjadi contoh. Dalam selagi langgeng. Madama dalam selagi langgeng. Siapa yang langgeng? Zaidun Zaid. Ko iman itu orang yang berdiri. Kalau bahasa terjemahan bebasnya, la ukallimuka madama zaidun ko iman. Saya enggak akan ajak bicara kamu sampai selagi Zaid masih berdiri. Suruh duduk. Itu maksudnya. Wa irabuhu dan bermula irabnya, la ukallimuka madama zaidun ko iman. La itu bermula la nafiyatun, itu la nafi. Wa ukallimu dan bermula ukallimu, fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhore, marfu'un yang dibaca rofa. Wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya, mustatirun itu tersimpan, wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il, ana itu ana. Wal kafu dan bermula kafnya, ukallimu ka itu ada huruf kaf, maf'ulun bihi itu maf'ul bih, mabniun yang dimabnikan, alal fathi atas mabni fatah, fi mahali nasbin dalam mahal nasob. Wa madan bermula manya, masdar, masdariyatun itu yang bangsa masdar, dorfiyatun itu yang bangsa dorof. Maksudnya ma masdariyah dorfiyah tuh. Kalau udah pada hafal. Wadama dan bermula dama. Wadama dan bermula dama. Fi'lun madhin itu fi'l madhin. Nakisun yang nakis. Yarfa'u maksudnya nakis. Yarfa'u tegisnya yang merofakkan apa dama. Al-isma pada isimnya. Al-isma pada isimnya. Itu ngapain sih pada mundar-mandir aja? Kayak nggak tahan aja, saya dari tadi nggak diri nggak apa, biasa nanti tegur. Wayan sibu dan menasobkan apa dama al khobaro pada khobarnya, wa zaidun dan bermula zaidun ismuha itu isimnya. Panggil sob yang barusan pada diri itu ngapain pada, dan banyak alasan main sana kemari nggak resep pisan gue mah. Wa zaidun dan bermula wa zaidun ismuha itu isimnya dama. Marfu'un yang dibaca rofa' biya dengan dama. Wa qa'iman dan bermula qa'iman khobaruha itu khobarnya dama. Mansubun yang dibaca nasob biya dengan dama. Udah, ini contoh, gak apa-apa saya tulis. Karena itu paketnya lain. Nih,
Kalau ini mah kan udah ada contohnya yang tiga. Nih, yang tadi barusan di ini. Nah, ini sekarang yang dhamma. Nih, dhamma. Apa tadi? Mapala, la ya, la ukalimuka. Madama Zaidun ko iman. Ini menjadi contoh. Ma-nya disebut dengan ma masdar, masdariyah. Bukan hanya masdariyah, tapi juga dor fiyah. Apa yang dimaksud masdariyah? Lafaz dama ditakwil masdar menjadi da dawam. Jelas? Nah, itu yang diperhatikan. Andre bangun tidur melulu. Kenapa ma ini? Perhatikan ma yang di sini beda dengan ma ini. Kalau ini ma nafi. Kalau ma yang di sini, ma yang masuk pada dhamma, ada dua nama, namanya masdariyah, yang kedua dhor fiyah. Apa ini maksud masdariyah? Dhamma bisa ditakwil menjadi dawam. Nah, dhorfiyah maknanya dhorof, biasanya ditakwil dengan muddata. Itu nama gantinya, gantinya dhorfiyah muddata. Udah kalau anu jangan mundar-mandir mulai ngaji. Gua resepisan gua mah. Gua dari tadi enggak diri enggak apa. Memang kudu bertahan. Yang di sini zaitun karena berupa fi'il, kalau di sini dawam berupa masdar, maka di sini zaitin. Ini perubahannya, kudu paham. Lu kalau enggak kelihatan geser. Muddata dawami zaitin. Maka ini walaupun secara harfiah dibaca apa namanya? Dibaca khofat, namun secara mahal dia dimahal rofa karena khobar isimnya dawam yang kemarin kau nungko diron itu. Paham itu? Lu ngaji yang seperti ini kok kalian mau enggak serius enggak bakalan paham. Tuh. Karena zaitin ketika itu madama kaitannya mengupas ma masdariyah mengandung makna dama bisa ditakwil menjadi masdar. Masdarnya dama adalah dawam. Dama yadumu dawaman, bukan dama yadumu dawaman. Walaupun kadang-kadang ada yang mentasrif dawaman, tapi yang mustakmalahnya itu adalah dawam. Itu jelas. Maka kan tasrif ada dua. Ada tasrif simai, ada tasrif kiasi. Kiasi apa? Kias. Andre, cuci muka. Memang sekolah Nur Hikmah lu pikir mudah lah. Ngantuk, cuci muka. Kecuali ngantuk, cuci muka. Gak apa-apa. Jangan pura-pura ngobrol di sana. Yang masuk siang ini kan dua orang sekolah. Aska sama Adi ya, Andre, Bunga, jangan main-main, mana Bunga? Jangan main-main, sekolah di Nur Hikmah, berangkat 7:30, nyampe sana 7:00, pulangnya 2:30. Loh, jelas itu, semuanya juga begitu, jangan banyakan main, itulah sekolah yang berkualitas, yang mutu ya begitu. Di sekolahan belajar yang benar, terus yang benar, pokok, ngerti? Cuma di sekolahan bengong, sekolahan bercanda. Ya enggak pangkatannya pinter. Oh tanya no sama si Pakri di Sumedang 6 tahun. Di Bandung 3 tahun. Bisa ngaji? Bisa baca kitab kuning? Nah, coba lu baca. Nyusun kitab bisa lu. Ada kitab berantakan lu susun, lu rapiin. Jejerin bisa. Ya, Aldi kok pinter banget kalau suruh nyusun kitab mah. Nah iya nyusun kitab yang berantakan. Maksudnya ya bukan nyusun ngarang nulis kitab lah kagak. Jangan ngupil mulu pokok.
lagi dijelasin ngupil sempet-sempetnya gitu. Jelas ya, itu yang disebut dengan ma masdariyah dorfiyah. Ini contohnya, ma namanya ma masdariyah dorfiyah. Kalau dikupas dari sini, lanya lana nafi ukal limu. Ukal limu kan gitu, kanya ukal limu fi'il mudore saya. Ini hamzahnya menunjukkan mutakalim wahdah. Kanya sebagai maaf, maf'ula. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ana. Ana bisa difahami dari ukallimu. Ma ukallimuka, saya tidak ngajak bicara sama kamu. Ma dama zaitun ko iman, selagi Zaid masih berdiri. Jelas? Tuh. Isa. Udah adzan kan? Udah biarin aja orang adzan di masjid. Lah kita di Al-Ajiz, di Masula. Begitu, ntar protes lagi, Pak, udah adzan, Pak. Iya, saya kok dengar adzan. Kata maaf tuh, lu mau adzan lagi, maaf tuh. Jangan, orang terlelap tidur. Nah, adzan tuh yang semangat kayak aska gitu. Allahu Akbar, wah semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh. Yes. Lu adzan begitu, ada Aldi. Ya udah, tambah lelap Aldinya mah. Lah iya kan? Oke lanjut. Walaisa, maksudnya tinggal dikit lagi itu loh. Wa amma, tapi banyak juga ya. Walaisa amrun sahison, walaisa dan tidaklah ada siapa amrun amr. Sahison itu orang yang wujud, gamanya hadir. Kalau bahasa Jawanya jenggereng. Jenggereng itu yang tongkrongannya ada. Ngerti maksudnya sahison? Dari kata-kata sahsun, itu kan seseorang. Nah sahison, orang yang mewujud seseorang, ya dalam arti tongkrongannya ada gitu loh. Sahison itu orang yang wujud jogrokannya, tongkrongannya, itu begitu maksudnya. Kalau bahasa Jawanya jenggereng, lu ngerti jenggereng nggak? Itu maksudnya wujudnya ada, itu maksudnya. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, alaisa amrun sahison. Walaisa, alwawu itu bermula wawunya, harfu adfin itu huruf atof. Walaisa dan bermula laisa itu fi'lun madhin, fi'il madhi. Nakisun yang nakis. Yarfau yang merofakan, apa laisa alisma pada isimnya. Wayansibu dan menasobkan, apa laisa alkhobaru pada khobarnya. Wa amrun dan bermula lafadz amrun, ismuha itu isimnya laisa, marfuun yang dimahal, yang dibaca rofa biya dengan laisa. Wa sahison dan bermula lafadz sahison, khobaruha itu khobarnya laisa, mansubun yang dibaca nasob biya dengan laisa. Wa ma, dan udah contohnya udah jelas itu, wa laisa amrun sahison. Gak apa-apa gue tulis lagi, perhatikan. Ini yang perlu saya perhatikan. Aal gua udah paham. Walaisa amrun, ini yang mau saya tegaskan. Sahison. Ini pakai shin ya. Ya, sahison. Nah, perhatikan. Walaisa amrun. Ini kan laisa kemarin ini. Iya kan? Nah, amrun itu isimnya laisa, dibaca rofa, tandanya doma do hiro. Sahison itu khobarnya laisa, dibaca nasob, tandanya fathah do hiro. Nah, perhatikan lafadz amrun ini yang Musa terangkan. Amrun kalau dibaca khofat amrin, ya itu am, mimnya dibaca sukun. Ada wawunya, kalau dibaca nasob amron begini. Tambahin alif, am. Kalau enggak ada alifnya, enggak ada wawunya, itu bacanya Umar. Oh, jelas? Kan beda antara Umaru dengan Amrun. Kalau Umar enggak ada wawunya. Kalau Amron pakai alif. Kalau amrun atau amrin pakai wawu.
apa amrin kasro pak, lah kenapa enggak pakai iya pak? Oh pak lalu lu ngarang-ngarang cerita, begini pak, amrin kagak ada kecuali lafaz umruun. Umru'in ya, imri'in imro'an. Oh, ini masalah juga. Beda ini dengan amr. Itu jelas tuh. Itu termasuk min gharaibil lughah al-arabiyah. Termasuk bahasa Arab yang apa namanya gharib, langka. Tuh. Maka saya tulis gua mah tanggung itu ya. Udah biarin ntar gak usah adzan ya. Langsung sholat isya. Gua mah dan contoh asbah yang menyerupai apa madzalika pada contoh semua itu. Ya udahlah enggak kelar lah. Ya. Udah sebelum ditutup ini siapa tadi katanya yang Nino katanya ada yang apa namanya minta duit. Aska, siapa Al sini? Maipi lu tadi sini. Oh, duit mak dari mak lu udah ada. Di sepetan Aska sini sama Aldi apa yang minta uang sayur perempuan masih habis. Memang habis maju sini. Mumpung ada duit. Kalau enggak ada duit enggak bakalan udah maju cepetan di. Ntar dulu gue nyariin duit yang lama. Duitnya baru semua. Udah duit sayur, majuan dikit. Udah maju aja. Nih 200. Duit apa daun? Duit. Ini nak Aal kesini maju. Maju lagi. Ah, kamu ini kan tuyul. Lah kenapa? Kenapa minta duit nih 200 ntar anterin di sekarang aja udah gak usah dipakai. Tuyul itu harusnya nyari duit bukan minta duit. 200 buat laundry bayar nyuci baju kamu Pak Ustadz yang bayarin ntar langsung anterin ke Budi Niko. Udah perempuan lupi nih 200 udah 200 dulu yang gocap gak ada ya nih tuh lu apa minta uang sayur pak. Kono oh mau uang apa? Eh? Uang apa? Uang jajan. Lu sini lu. Udah lu bertiga tuh. Perempuan kan orangnya dikitan. 300. Udah berdua itu. Lu udah maju sini. Minta uang jajan berapa? 100. Jangan dihabisin ya. Biar cukup. Siapa lagi yang minta? Menarik. Apa? Kan Aal pakai gini-gini kan udah tadi. Nih gak apa-apa nih. Masih ada gak? Udah ntar aja lah gampang lah. Udah 200 lu masih gini-gini aja ya. Ya oke. Adzan masih keburu. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.